Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Salah Terpunca yang disini guys. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam ya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, jadi di video kali ini aku tengah berada di Yogyakarta ya guys, tepatnya di titik 0 km ya guys. Jadi aku mau ke sana, mau lihat seperti apa suasana malam di sana. Ini tadi baru hujan di sini. Manual bisa tengok sendiri, di sini baru hujan. Jadi ya seperti inilah tadi. Sebetulnya mau ramai tapi keadaannya karena hujan jadinya ya kurang seperti ini. Jadi macam becek-becek lah. Mari, tadi aku habis parkir letak motor di sana, jadi aku mau jalan ke sana menuju titik nol. Ikuti terus videonya guys. Ayo tolong. Oke guys, jadi kita jalan menuju ke titik 0 km Yogyakarta. Di sini kalau malam ya seperti ini. Banyak stand-stand yang seperti ini berjualan. Ini berjualan banyak stand-stand kecil seperti ini. Telur gulung banyak. Mau air banyak. Wedang ronde ada. Khas ini. Khas Jogja. Cepat semua mau beli ini, nanti harus beli ini. Ini guys. Tadi sebelum saya kesini nampak dari jauh tuh sepi dikarenakan gerimis. Tapi setelah sampai sini, ini bangunan ronde sudah ramai kembali dikarenakan sudah nggak hujan. Jadi ini adalah bangunan peninggalan dari Belanda, ini masih ada sampai sekarang. Sekarang ini dijadikan sebuah bank, yaitu Bank Negara Indonesia guys, Bank BNI. Itu apa itu? Nggak dengar itu. Jadi seperti ini. Ini semua orang loh guys, di sana loh guys, ini ramai loh. Ini semua orang ingin menikmati malam minggu di sini. Kalau yang lain malam minggunya sama ceweknya. Yang lain malam minggunya sama ceweknya. Saya sama ini saja. Guru saya ini guys. Jadi seperti ini guys. Ini adalah sebuah perempatan jalan ya. Ini adalah titik 0 Jogja. Atau kita mau menyeberang ke sana. Tengok nanti seperti apa sampai di sana ya. Itu orang semua. Kalau kita lurus ke sana itu sudah menyampai Malioboro. Jadi saya tadi baru dari sana ya. Dan nanti saya akan ke sana menuju ke Keraton Yogyakarta. Setelah dari Keraton baru kita akan pulang ke Kulon Progo kembali. Dan ini adalah kantor pos, ini juga peninggalan Belanda juga. Sekarang dijadikan sebuah bangunan kantor pos. Jalan ke sini aja. Ini adalah kantor pos yang dulu ini yang membangun ini adalah masa penjajahan Belanda dulu. Berarti sudah berapa tahun saja sampai sekarang, dan sekarang ini menjadi kantor pos di Yogyakarta guys. Kita jalan aja menuju ke depan sana. Kita tengok, kita lihat yang depan sana adalah seperti apa. Nah, jadi seperti ini guys. Ini pohon-pohon beringin seperti itu guys. Tapi kita nggak tahu mana lagi. Kita jalan. Ini karena keadaannya seperti ini karena kan baru hujan. Kalau nggak baru hujan mungkin akan lebih ramai lagi guys. Kopi Pak Pos. Nah, di sini pasti banyak orang yang nongkrong ya guys. Karena kan sekarang kan malam minggu, biasanya kalau orang yang punya cewek ya nongkrong sama ceweknya di sini. Kalau orang yang nggak punya cewek ya nasibnya nongkrong sendirian. Kita lanjut lagi jalan ke sana. Kita mau nyebrang. Jadi kalau nyebrang itu disediakan zebra cross warnanya putih.